kami merasa perlu bahwa yang namanya data itu harus dijaga keamanannya secara amat-amat serius. Bukan saja pada aspek sistemnya, tapi juga integritas operator-operator yang melaksanakannya. Supaya keamanan data seluruh masyarakat itu terjaga. Terkait dengan yang khusus KPU, kita belum mendengar penjelasan resminya, jadi saya tunggu sampai ada resminya. Gitu ya? Tadi soal cerita KPU tadi yang bocor itu, apakah dari Amin sendiri ada kekhawatiran itu akan jadi curang? Nanti saya akan minta teman-teman seperti Pak Leon untuk membahas lebih jauh. Kan hari ini baru beritanya aja, belum ada penjelasan resminya. Jangan kita berkomentar untuk sesuatu kita belum punya informasi lengkap. Dan saya dari dulu tidak pernah mau, satu, menceritakan yang belum tuntas, dua, berkomentar yang belum jelas. Betul kan? Gitu ya? Thank you ya.